Tiga bangunan semi-permanen yang merupakan mes karyawan Malmanado Town Square milik PT Haluan Jaya yang berada di Kecamatan Sario, Lingkungan 3, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, ludes dilalap si jago merah. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melalap habis seluruh bangunan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat sontak membuat para penghuni mes karyawan Malmanado Town Square yang sedang tidur lelap kocar-kacir menyelamatkan diri. Meski tak ada korban jiwa, barang-barang berharga milik karyawan Malmanado Town Square ludes terbakar. Tak hanya itu, 3 unit motor milik karyawan ikut ludes dilalap si jago merah. 8 unit mobil pemadam Pemkot Manado diterjunkan ke lokasi. 3 jam kemudian, barulah api berhasil dipadamkan, namun seluruh bangunan rata dengan tanah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara itu, Wali Kota Manado GS Piki Lumentut menghimbau pada seluruh warga Kota Manado untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Untuk rokoknya buang di rumput yang sok kering dan dia goyang angin ya terbakar kan. Tapi juga ibu-ibu kompornya, listriknya, waktu seringga mungkin ada mati lampu juga lilinnya. Karena sekarang sangat-sangat ya potensi kebakarannya sangat tinggi. Sedikit saja menimbul terjadi kebakaran langsung meluas karena kering semua kan. Dibantu-bantu tugas kami dengan cara waspada. Kita menunggu kalau ada permintaan-permintaan air, tentunya teman-teman yang ada di PTN, PDAM, siaga dengan tangki airnya untuk kebutuhan air minum. Tapi untuk pemadam sendiri setiap hari saya ingatkan harus ada isi mobilnya, jangan pas ada permintaan. Karena ada kebakaran, jalan punya ada air. Jadi kalau mereka siaga terus, setiap hari dicek. Dan belum ada laporan kepada saya bahwa saat pemadam turun punya ada air. Kita selalu siaga. Selalu di kepala dinasnya selalu siaga. Pak, selalu sempat bahas ya. Dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Jackson Lacandu melaporkan untuk Today TV Indonesia.